Pertama-tama kita tidak hanya menjadikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberi kesempatan kesehatan untuk dapat hadir dalam acara yang sangat membahagiakan, yaitu penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Ibu Susi Pujiastuti. Rektor, Ketua Majelis Amanah, Ketua Senat Akademi, Guru Besar dan hadirin yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul Pemberantasan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing, menegakkan kedaulatan dan menjaga keberlanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun pokok-pokok pikiran yang akan saya sampaikan dalam forum terhormat ini adalah pertama tentunya permasalahan dalam sektor perikanan di Indonesia. Yang kedua, tiga pilar pembangunan perikanan Indonesia yang saya gariskan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Rektor, Ketua Senat Akademi, Ibu Dr. Honoris Causa Susi Pujiastuti, dipersilakan kembali ke tempat semula. Sebelumnya, saya bersyukur dan saya pikir itu adalah satu penghargaan yang harus membuat saya lebih kencang berkarya untuk negara, bahwa sebetulnya apapun yang Anda lakukan, bila itu integritas, akuntabilitas, total komitmen, kita selalu takut. Community di sini, Universitas Diponegoro dan juga negara sebetulnya melihat apa yang Anda lakukan. Saya pikir ya, semua anak bangsa mari berkarya, bekerja dengan totalitas, dengan akuntabilitas, dengan integritas tinggi. Jadi penghargaan itu tidak akan kemana. Saya pikir.